Netizen tanya syarat jadi menantu, jawaban Ridwan Kamil bikin ngakak. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengunggah potret sang istri, Atalia Praratia yang berfoto bersama putri mereka, Laetitia Azahra, saat momen wisuda. Diketahui, sang putri yang akrab disapa Zahra itu telah lulus dari SMA Negeri 3 Bandung. Ridwan Kamil pun merayakan kelulusan putrinya itu dengan cara yang tidak biasa. Bukan memberikan hadiah mahal, Ridwan Kamil justru mengajak Zahra keliling kota Bandung dengan mengendarai Vespa. Percakapannya dengan Zahra saat jalan-jalan berkeliling kota Kembang, diunggah Ridwan Kamil di akun Instagram pribadinya. Bukan menceritakan momen wisuda Zahra, dia malah menceritakan putrinya yang mempertanyakan kenapa dia dipanggil Bu Cinta, sama seperti sang ibu, Atalia. Papap, kenapa aku dipanggil Bu Cinta terus, kata Zahra saat dibonceng ayahnya naik Vespa keliling kota, tulis Ridwan Kamil mengawali ceritanya di Instagram @RidwanKamil, dikutip Viva, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Ridwan Kamil pun menjawab bahwa putrinya tersebut kini sudah tumbuh dewasa dan sangat mirip dengan ibunya. Saya, ya gimana atuh, dah kamu teh sekarang tinggi dan posturnya sama banget sama mama. Senyumin aja, lanjut pria yang juga akrab disapa Kang Emil itu. Tidak lupa, Ridwan Kamil mengucapkan selamat pada sang putri, yang sudah tumbuh dan memasuki usia dewasa. Selamat memasuki usia dewasa ya, tutup Ridwan Kamil. Unggahan Ridwan Kamil yang tak pernah sepi, peminat, dibanjiri puluhan ribu komentar. Salah satu yang mencuri perhatian, ketika netizen menunjukkan ketertarikannya pada Zahra dan menanyakan syarat untuk menjadi menantu Kang Emil. Syarat menjadi menantu Pak, tanya netizen. Tidak disangka, Ridwan Kamil menanggapi pertanyaan dari warganet itu. Tanpa basa-basi, Kang Emil langsung menolak mentah-mentah si netizen dengan memberikan jawaban menohok, namun tetap bikin warganet ngakak. Syarat pertama, profil IG harus ada fotonya. Maaf kamu gak lulus, kata Ridwan Kamil. Jawaban Kang Emil dibanjiri emotikon tertawa dari warganet. Hingga berita ini dibuat, jawaban tak biasa Ridwan Kamil bahkan mendapat lebih dari 68.000 like dan ditanggapi hingga mencapai 10.000 komentar. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo.